dicariin Adele. Aku shock, kenapa tuh shocknya? Kaget sama konsepnya. Iya kan, karena biasanya kan kita yang kawaii-kawaii, loncat-loncat. Buat TikTok, sama ada berdiri kapal selam. Empek-empek kali. Kaget, keren. Udah tersiram basah belum? Hari ini kalian sudah tersiram basah belum, guys? Pastikan kalian harus tersiram basah ya. Onel badai banget. Oh, iya gimana gimana aku di situ. Kocak banget. Seneng sih aku bisa ngerasain kan pertama kali ikut syuting MV, pengalamannya. Udah tadi habis kecebur loh. Akhirnya masuk MV, iya ya. Terus gimana menurut kalian Seifuku-nya gitu kan sekarang? Dark banget ya kan? Ngarep skinnya. Ngarep scene-nya Onel Adele. Gak kebayang ya. Kalau sama Adele, tawa mulu yang ada. Saya punya kenalan Hogwarts banget. Syari. Ya untungnya gak sebelah Adele. Kalau misal kita dapet scene berdua nanti jatuhnya itu on the show 74. Bukannya nyanyi malah opening on the show. Menyambut bulan Ramadan. Apa sih? On the show selingan di MV. Gue bayangin. Iya yang ada malah ngereceh ntar di MV. Bukannya monolog malah ngejokes. Bener banget. Bukannya monolog malah ngejokes. Kalian tadinya tuh ngiranya gimana sih gitu, bakalan kayak gimana sih new era gitu. Pas nebak-nebak. Seneng denger suara kamu. Iya, aku seneng banget. Ya ampun, suara aku kedengeran banget. Ya iya sih, kan waktu pas tadi kan berdua gitu. Cuman aku seneng aja ada suaranya. Kayak sepatu. Hah? Maksudnya? Kayak sendal, apanya yang kayak sendal? Apa sih maksudnya? Gak nyangka bakal semua masuk MV. Iya sih guys, justru kayak tantangannya di situ tuh kayak kita kan 33 orang kayak dance bareng gitu, terus kayak harus sing gitu kan, gerakannya harus sama. Tapi aku pas liat MV-nya cukup puas sih, kayak pas yang part dance-nya itu bener-bener satisfying gak sih? Karena ada 33 orang. Takut gak nih lepas syuting malam-malam? Enggak sih, gak takut. Karena kan juga kan sambil rame-rame gitu. Sinkron banget, satisfying, wow. New era, era, era. Apa sih ada-ada aja. Oh iya gimana guys, aku sama Adel juga sampai foto loh. Kita foto
yang akunya pakai gaun, Adele pakai jas. Keren loh itu. Coba dijelaskan konsep foto sama Adele. Jadi kita lagi kayak nunggu tag gitu ya kan. Terus ya udah kita keliling-keliling tuh. Pas keliling, lihat ada tuh gituan ya kan. Apa sih kayak namanya apa sih guys? Bahkan buat foto terus apa mukanya tuh dibolongin gitu. Terus pas lihat, "Del, foto yuk di sini yuk. Ayo ayo ayo." gitu. terus nangatnya semua ada cocok banget sama badannya nggak sih, kayak kelihatan nyatu gitu. Muka ada ngeselin yang ya pokoknya spot foto lah ya, namanya dinding foto muka bolong. Oh iya, ngakak pas baru lihat-lihat muka dedel. Sopankah foto begitu bikin aku bengek, tau nggak? Jujur ya, tidak akan expect bakal ramai di Twitter. Emang ada di foto muka bolong itu yang aku foto sama Adele itu. Tadi ada yang bilang itu namanya, ya nggak sih? Terus juga wah kalian, karena kalian berbeda sendiri ke omas. Aduh, rambutnya agak terbang-terbang ya. Foto-foto yang lain keren-keren, yang ini kocak. Tapi kan aku share juga kan yang bagusannya dikit lah ya. Suara helikopter, hah? Kok suara helikopter? Reaksi keluarga. Pabrik apa yang suka? Aduh, sebisanya ada yang komen pabrik apa yang tampil di TV, yang suka tampil pabrik juga. Oke. Ada yang lagi masak, betul. Mana tau nggak bapak-bapak yang ngejok si TikTok yang mana tuh? Adele show kapan ada lagi? Belum tahu ya guys. Terakhir baru yang minggu lalu itu, iya nggak sih? Iya. Iya betul, ada minyak panas. Ini anggap aja backsound ya ceritanya, apa ya? Ceritanya ya udahlah, ceritanya ada backsound lah ya pokoknya lah ya. Oh iya, BTW aku tuh makanya SR-nya jam segini. Tadinya tuh mau sore kan, cuman inget hari ini aku kuliah. Jadi ya udah deh, nggak jadi. Aku semester 4, ternyata kuliahnya tuh Kamis sampai Sabtu lagi. Dan itu kayak, kenapa sih? Kenapa nggak Senin aja, Senin Rabu gitu kan? Kalau Kamis Sabtu tuh kan, Sabtu tuh udah weekend. Kayak males nggak sih kuliah weekend? Pof di dapur warung. Pof lagi di tukang pecel lele ini kan. Kalau di tukang pecel lele kan kedengeran banget nih. Oh, nil tahu nggak, aku pun tak tahu gimana maksudnya. Sabtu kok kuliah, makanya. Tapi kadang tuh aku nyelesainnya sebelum Sabtu, jadi Sabtu aku udah nggak ada apa-apa. Pokoknya kan 3 hari itu kayak, pokoknya kan tugas tuh semuanya. Nah kalau misalnya tapi udah selesai sebelum hari Sabtu, ya udah Sabtunya nggak ada apa-apa. Jadi kadang aku kalau emang lagi niat banget kayak udah mikir nih, ah Sabtunya kayaknya nggak bakal bisa ngerjain, jadi ya udah deh aku kerjainnya sebelum Sabtu selesai. Hidup kemalasan. Apa sih rambutnya?
Onan semangatin ujian dong, semangat ya. Ujian apa? Ujian sekolah? UTS atau UAS? Kayaknya sekolah-sekolah tuh lagi pada UAS gak sih? Ujian SIM. Ya dilihat-lihat sih kalau banyak ujian hidup ya. Aku yang PKL nggak disemangatin. PKL-nya gimana kalau lagi pandemi ini masih online atau gimana? Tapi PKL kalau online gimana, guys? Apakah kamu mendengarnya? Ada suara bocil-bocil? Tips biar nggak nunda-nunda tugas. Ya niat sih, nggak ada lagi selain itu tipsnya. Cuma pakai tips-tips tapi nggak niat ya nggak bakal dikerjain tugasnya. Kalau aku sih gitu ya. Vibesnya udah kayak ini aja ya. Mau bulan puasa gitu kayak misalnya abis buka gitu kan. Biasanya kan rame nggak sih? Udah dikit lagi bulan puasa, guys. Niat doang nggak ada aksi. Nah itu tuh kalau niat doang. Tapi kalau niatnya niatnya yang benar, maksudnya jangan niat niat doang, jauh-jauh ada panggang. Maksudnya jangan niat, maksudnya apa ya? Ya kalau niat beneran mah kan pasti ada aksinya. Bukan niat. Btw maaf ya, aku kayak rada ini. Soalnya aku rada ini tau ya, maksudnya rada rada nggak ini. Jelasnya gimana? Rada on the show pas aku. Waduh, boleh. Rada apa tadanya? Rada aneh, udah biasa kok. Iya rada aneh mukanya, soalnya nggak make up guys, cuman pakai lipstick karena maaf kan apa nih Draxil kalau ini kemarin Adele nyoba tes. Oh iya aku juga dikasih, sumpah makasih banget ya, aku jadi bisa ngecek ngecek darah rendah, cek darah deh maksudnya. Siapa di sini yang darah rendah? Pengen nyoba tapi nggak ngerti caranya, terus aku juga lagi pakai tangan panjang, alas copotnya hehe. Darahnya tertekan, soalnya tekanan darah. Aku darah tinggi, waduh. Aku darah suci. Onil ikut UTBK, no. Saingan sama Adel kemarin, abis cek tensi juga. Wow, ada disco light. Terima kasih, Kak Ripik. Iya nggak ya, Kak Ripik? Kalau dibalik Kak Kipir. Kalau yang bisa dimakan keripik. Oke, makasih. Darahnya takut ketinggian, jadinya darah rendah. Oke, baik. Adil cek tensi, tensi apa? Tensi nosipo. Sorry banget. Kak Onil, halo, halo. Darahnya low profile, makanya rendah. Hai.
lagi hype. Boleh tampol. Tampol, tampol. Kasar ya. Jangan kasar, nggak boleh. Biar halus di amplas. Gosok dah. Masuk jurusan apa, Nil? Jurusan Jakarta Grogol. Si. Darahnya para remaja. Aduh, guys, guys. Kalian tuh ya. Apa nih? MV-nya udah 400k. Ayo, kita up lagi, guys. Kita trendingkan, guys. Trendingkan lagi, guys. Terakhir aku lihat di 30. Kita harus naikin lagi, guys. Oke. Itu pipi apa bakso? Apa ya? Di mana Adele? Di situ ada Adele. Di sini enggak ada. Di sini enggak ada. Lagi enggak ada Adele-nya. Sekarang 29 apanya? Jangan lupa ya guys di share MV-nya ke teman-teman, ke kakak-kakak, ke adik-adik, ke kakek-kakek, ke nenek-nenek. Ke semuanya pokoknya kasih tahu. Kasih tahu ya. Nih JKT48 nih gitu. New era nih. WDDD. Apa sih? Maaf ya, nggak jelas. Kasih ke dosen Nil, waduh. Gimana masih? Pak, lihat ya Pak, MV-nya Pak. Tonton juga Pak, jangan lupa Pak. Di like ya Pak, gitu masa ngechat. Ayo Onil, sampai bertemu di sesi video call. Oh ya, jangan lupa ya guys, kalian video call sama aku tanggal 23, sesi 1, sesi 2. Oke, kita bertemu. Kalau kalian kali ini skip, betapa parahnya. Wait. Jangan lupa tanggal 23. Tanggal 23, sesi 1, sesi 2. Kita harus video call. Oke. Oke, 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 oke. Oke enggak? Siapkan, harus, harus. Masuk, masuklah. Wah, parah nih, skip. Tekanan batin. Kenapa kok tekanan batin? Siram aku, Onil. Mau disiram pakai apa? Siraman rohani. Aku lihat dulu ya, Bu. Lihat apa? Kalau Vici sama Onil suka berebutan ngomongnya. Enak banget jadi ngomong direbutin. Cia. Cia 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 cia. See you tanggal 28. Loh, kok 28? VC aku udah aku kirim ke HRD itu CV. Beda, beda. Anda jangan jadi ketinggut. Eh, CV kalau panjangannya Cornelia Vanessa. Iya gak sih? Gak lupa VC, guys. Aku akan ngasih tahu kiat-kiat agar kalian tidak ceroboh dalam mencintai. Canda, ceroboh. Lagi di Getek, ha? Assalamualaikum Bunda Onil. Waalaikumsalam. Kalian nungguin aku nggak?
nggak mau, nggak suka. Aku terlalu ceroboh dalam mengidol dia, ceroboh ya, soalnya jadi ini kan melipir ya, ceroboh tuh. Kenapa sih kalian kipas angin shaming? Kan kipas aku juga kipas angin biasa. Bye bye. Aku sih nggak pernah melipir ya. Oh masa? Kan soal helikopter nggak jauh ya. Ini kan helikopter guys. Aduh. Kalian bisa yang benar tidak? Maaf telat, iya nggak apa-apa, nggak dihukum kok. Cara ceroboh memakai kipas. Awas HP-nya jatuh lagi, iya. Aduh, udah makan malam belum? Kucingnya mana ada? Nyawa-nyawa ada. Pokoknya ada. Pernah masukin jari ke kipas? Nggak pernah sih, dulu kepo kan. Kipas asmi, eh kipas. Mau ngomong kipas angin. Nempel di dinding. Teriak di depan kipas nggak pernah. Siapa sih kayaknya nggak pernah melakukan hal itu. Di Bandung lagi hujan terus sampai kipas dingin ya, enak banget. Onil monolog dong, bitch. Coba ya, langsung nih. Onil sini ke Bandung lagi, iya nanti ya kapan-kapan. Seru tuh yang waktu itu sama Kamira, sama Ara. Ondel show kapan? Gak tau guys. Kita kan soalnya anaknya suka dadakan ya. Ayo monolog ya. Satu, dua, tiga. Ya, aku sebenarnya menunggu hujan lebat turut sehingga bisa tersiram basah. Wait. Emangnya tahu? Iya bener, tahu. Suka dadakan kan? Ya, ini aku lagi menunggu hujan lebat turun ya. Sehingga, supaya, agar, sehingga. Ya Allah, kapan Kak Ono waro Indi sih? Hai Indi Gebam. Dalam kurung Medan, Horas. Aku menunggu kereta lewat. Oh, gelut ya, gelut di bawah jembatan layang. Habis gelut, rebahan sambil lihat pola plafon kamar. Ya tidak. Karena kalau dibalik namanya jadi masa depanku. Ciat, 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 ciat. Cabut dua, Nil ada urusan. WD izin nih. Mau juga
apalagi gabut banget liatin plafon. Hari ini kalian udah nonton lagi belum MV-nya? Ondel kalau ke balik, enggak. Aku kalau balik pulang, balik pulang. Peng pingpung mana Nil ada, pokoknya ada. Ada kok dia sehat walafiat. Sebenarnya tuh aku buat video-video gitu loh. Tapi nggak jelas sih emang. Tadinya tuh mau dijadiin satu gitu kan, diedit. Cuman ternyata aku lihat videonya itu tidak jelas. Paling yang kayak yang aku share tuh yang di TikTok gitu, yang video TikTok sama Adele kan. Sisanya nggak jelas. Aku aja foto juga nggak terlalu banyak sih. Aku cuma foto yang aku upload di Instagram sama di Twitter itu kalau yang pakai Seifuku. Karena kan emang aku pas nunggu tag-nya tuh aku ngantuk banget, aku tidur. Soalnya tuh pas juga lagi ada kelas kan, tau gak sih, jadi tuh pas lagi nungguin tag itu aku ngantuk kan, terus aku tidur. Tapi aku juga pas lagi ada pertemuan pertama kelas terus harus kayak apa namanya, kayak video gitu kan, video online gitu. Terus karena ngantuk akhirnya aku tetap join, tapi aku ketiduran. Justru yang gak jelas yang kami cari. Itu gambaran ondel banget ya, tidak jelas. Jadi ketua kelas enggak, alhamdulillah enggak jadi ya. Gimana ya, aku aja kadang tuh suka enggak gitu loh. Kalau misalnya ada apa gitu. Jadi daripada aku nanti udah dikasih tanggung jawab enggak bisa, ya udah aku tolak aja. Jadi ketua belum maju. Mak ini lagi makin ngani-ngani. Dek, diem dek. Ribut aja. Nolaknya gimana? Aku nolaknya gini sih. Itu kan yang nawarin ketua kelas aku yang sebelumnya, karena dia harus pindah kelas kan. Nah terus dia belum tahu nih siapa yang mau ketua kelas baru. Sedangkan harus ada. Terus akhirnya aku tolaknya. Makasih ya buat tawarannya, udah apa nawarin gue jadi ketua, cuman maaf kayaknya gue nggak bisa gitu ya, soalnya takut keteteran. Udah gitu nawaknya begitu. Oh ya apa ini? Makasih kamu terlalu baik. Ketua kelasnya modus tau aja, udah tahu ketua kelasnya cewek. Anda kena prank. Hai, pal-pale. Sorry, JMT40 lebih penting. Udah lihat belum yang di TikToknya kalau lah. Nggak keinget JMT. Jujur ya, selama aku kayak masuk JKT, aku nggak kepikiran ya bakal dilabelin ya sebagai JMT8 ya. Sama Adel, sama Kak Ola, sama Kak Mira. JMT48 kapan? Kapan apanya nih? Sekarang aku tanya, kapan apanya nih?
visi misi JMT 48 apa tuh? Tanggal kebentuknya aja kapan nih, kita nggak tahu nih. Call center apa kapten? Kapan performnya? Mau perform apa kita? Bertemu di muka. Aduh, itu liriknya apa sih sebenarnya? Bikin remix lagu lah. Bikin lagu JKT ada gagaknya ya. Special team apa? Aduh, nggak ngebayangin subunit bakal ngapain itu ya. Konspirasi, oh jadi logo jadi ISO baru itu JMT 48 artinya konspirasi, konspirasi, konspirasi. Cover jabajanya kapan? Aduh, nggak jadi-jadi emang dulu udah ngerencanain dari kapan tahu. Lagi fokus latihan setlist dulu guys, takut tercampur-campur. Sudah mungkin bisa aja ya kalau misalnya ini, cuman kadang tuh kayak mau fokus dulu gitu loh, karena kan ada tiga nih. Jadi apalagi RKJ kan sedikit lagi mau ada first stage-nya gitu kan. Dan kemarin lagi emang latihan-latihan setlist. O'Neal perform hari apa? Mari kita lihat nanti. O'Neal kemarin diomongin sama Adele, tanya Frick, udah biasa? Gak kaget, udah biasa. Di depan aku aja dia bilang aku freak. Tebak ayo unit apa, ayo unit apa, ayo. Tebak, tebak, tebak. Tebak, tebak, tebak. Dia omongin di prosotan. O'Neal, O'Neal kemarin Adele bilang mau uluan sama kamu. Mana ada, emang iya? Gak bakal bisa ya guys. Unit gawat darurat. Wow, disco light lagi, terima kasih. Kak Abdul Kliwon. Pada malam Jumat Kliwon. Nih coba tonton SRE Adele. Yang mana tuh? Katanya ada Adele Ondel mau bikin TikTok kayak Cika. Kak Cika sama Ara. Ku hanya bisa mengatakan nggak bisa, nggak bisa. Aduh, coba nggak ya, kita coba apa? Pada gas-gas aja nih. Kita bukan jadi kapal nanti jadi kapal pale pal pale pal pale. Aduh, udah jelas emang. Gas gas aja nih. Kalau banyak yang minta baru deh bisa dibicarakan ya. Kapalan.
1418 orang pada minta. Minta-minta. Oh. Buat petisi enggak tuh? Sebut angkamu, kita gas. Aduh. Nadi. Tahu petis gak sih? Siapa yang suka makan petis? Sambal petis maksudnya. Sambal gorengan sambal petis. Tapi di sini ada gak sih? Kalau dulu di Surabaya kan setiap yang jual gorengan pasti sambal sambal petis ya gak sih? Kalau gak salah, lupa. Apa nih pada 7474 nih? Pengen tahu tek petis apaan, ada guys sambal petis gitu loh, warnanya hitam agak manis-manis gitu. Tahu take down, tahunya di take down. 74 meminta video kapal pale. Petis gak enak, aku juga rada gak suka petis sih. Pernah cobain tahu tek gak? Pernah dulu kalau pas aku Surabaya sering lewat, terus kan suka beli gitu. Aku kalau beli tahu tek gitu mau ya ada tahunya, cuman kalau ketoprak nggak mau ada tahunya. Tapi agak aneh juga kalau beli tahu tek nggak pakai tahu sih, maksudnya kalau makan tahu tek gitu masih bisa. Tapi kalau entah kenapa kalau tahu di ketoprak tuh aku gak suka. Tahu tek terbaik. Tek keberapa? Tek 1, tek 2, tek 3. Mie rebus atau mie goreng, tergantung situasi. Kalau lagi hujan-hujan, rebus. Kalau siomay pakai pare atau kentang? Nggak pakai. Biasanya aku kalau beli siomay, siomaynya aja. Paling kalau misalnya abangnya ada otak-otak, aku pakai otak-otak. Take care of you. Hujan-hujan mah seblak mantep sih. Iya, aku udah lama loh gak makan seblak. Sebulan kali ada. Somai apa batagor? Somai sih. Kadang aku soalnya batagor kan kriuk kan, aku kadang gak terlalu suka yang terlalu kriuk gitu. Seblak toppingnya cilok, emang ada ya? Seblak nggak enak, fakta. Fakta dari mana? Tidak. Kamu jangan menjelek-jelekan seblak. Batagor tuh kurang. Iya, setuju. Valid seblak aneh, enggak bisa. Seblak aneh apa sih? Aneh dari mana? Enggak bisa nih. Seblak udah ternodai di sini, enggak bisa. Seblak buat jamet, orang makanan buat siapa aja kali. Bakso urat enak, valid. Kerupuk kok direbus, nggak apa-apa, yang penting bisa dimakan. Wedede,
Seblak tiramisu ya, mana ada. Kalian tuh kenapa sih nggak suka seblak? Nggak suka sih nggak apa-apa ya maksudnya, tapi kenapa sih bilang seblak nggak jelas? Jelas loh seblak itu. Fakta seblak bikin nangis nggak suka gue, hah? Seblak pakai boba ada-ada aja. Seblak aneh kayak muntahan kucing, nggak aneh banget sih itu statement teraneh teraneh teraneh. Nggak suka seblak karena seblak tidak suka. Okay. Seblak goreng enak, iya bener. Aku suka sih seblak goreng juga. Jadi kayak ketiau. Aku belakangan itu lagi sering kayak plesetin ngomong ketiwau gitu loh. Cuman kadang jadi suka kebawa mau ngomong beneran ketiau jadi ketiwau. Seblak maca. Seblak toppingnya cilok. Emang ada? Masa sih? Seenak-enaknya makanan tetap enak nasi goreng. Tergantung sih, kadang ada yang nasi goreng tuh kurang gurih gitu loh, jadi kayak rasanya hambar. Di dekat rumah ada yang jualan seblak, ada. Seblak Oreo. Aduh, gak kebayang. Enak rawon. Rawon banyak tuh di Surabaya. Wow, disco light lagi guys. Terima kasih Kak Abdul Kliwon. Salah baca gak sih? Bener kok. Seblak diaduk. Ya kalau nggak diaduk nggak enak juga sih. Tapi kalau emang ada bedanya? Nggak ada sih, nggak ada bedanya. Mau diaduk, mau nggak. Kan udah tercampur rata saat dimasak. Saat dimasak gitu. Rawon apa soto? Soto sih. Tapi soto Betawi. Bukan soto biasa. Enakan seblak di situ. Keselak yang ada. Pernah makan bakso mercon? Nggak pernah. Pernah ceker. Ceker. Bukan ceker. Ayam mercon, mercon. Apalagi kalau sayap. Kalian kalau ayam suka apa? Di TikTok ada es krim seblak. Aduh, nggak heran lagi ya. Di TikTok aja ada es krim nasi padang. Nggak kebayang kan rasanya gimana. Suka sayap. Kenapa? Nanti terbang ya? Sayap the best sih. Yoi. I stand you bro. Pernah makan rujak Vietnam? Kayak gimana bentukannya? Rujak bebek gak enak rujak bebek. Makan mie pakai nasi memanglah epic, setuju. Aduh, udah karbohidrat lagi, bayangin. Tapi tuh kayak kenyangnya pas kalau misal mie nya satu. Double karbo, iya benar double karbo. Tapi kadang aku lebih suka kalau misal mie-nya double sih daripada pakai nasi. Tahu gejrot pakai nasi. Pernah kalian ada yang pernah tuh?
Mie nasi ya bener. Mie triple, ha? Serius ada orang yang makan itu sendiri, tiga bungkus sendiri. Satu sedikit, dua kebanyakan, betul. Tapi dua itu enak sih kalau bisa, tapi kalau lagi lapar banget gitu, lagi misalnya udah lama nggak makan mie terus kayak lagi BM banget, dua tuh kayak Dulu aku pernah sok-sokan bikin mie carbonara gitu. Terus kayak enak, tambahin tambahin apa, bubuk cabe. Bubuk cabe. Padahal kan emang aku suka pedes ya, cuman waktu itu gara-gara kan dulu pas zaman sekolah tuh ya suka kalau misalnya main ke rumah temen pasti kan makannya mie kan, terus pada pakai itu bubuk cabe itu, terus kayak enak juga kalau dikit-dikit gitu, pedes banget sih. Aku aja kalau lagi makan itu makan minum kenyang duluan. Makan nasi. Onil kayak tiau goreng atau mie goreng? Bingung. Kalau lagi udah keseringan mie, kayak tiau aja. Pernah nggak makan mie triple sendirian? Nggak pernah sih aku nggak pernah sampai tiga gitu. Pasti banyak banget. Triple triple apa yang mengemaskan? Triple N. Tahu nggak triple N? Udah makan belum nih? Belum. Tadi sore doang sih udah. Kamu nggak mau triple team kan, sudah tidak ada tim, kita sudah one. Wah apa nih nanon cintaku, tidak. Kak Adel, kata Adel owner asal lebih sarap. Sarap gimana sih Del? Coba Del tolong ya Del klarifikasinya. Gorong-gorong pride. Jadi ingat ada. Itu yang belakang ada apa? Nggak ada apa-apa. Ini nggak ada apa. Matanya kok sayu? Sebenarnya nggak kenapa-napa guys. Ini karena aku nggak pakai make up, jadi bawah mata aku sangatlah gelap. Jadi inilah mataku tanpa make up guys. Terlihat kayak sayu gitu ya, kayak sedih gitu. Padahal emang kalau nggak pakai make up gini pula. Kasih lampu dong biar terang. Ini udah terang gak sih? Oh, bawah matanya. Salah paham. Cantiknya nggak hilang kok kak, bisa aja nih. Gelapan konsep single terbaru, yo bro. Ya masa kata Adel kamu lebih freak dari Adel? Apa-apaan nih Del? Kapan dia bilang begitu guys? Kalian streaming Dara Sinai, Ashikata. Under 174 nggak ada yang lihat dua live from gorong-gorong. Gorong-gorong pride. Swag dulu dong. Favorit lagu kamu di FKJ
Aku suka banget Marukyu. Enak banget. Coba lihat SR Adel yang terakhir kocak mil. Oke nanti ya. Lihat nggak ya? Aduh, Adel lagi. Sukanya kamu, wait. Palingnya aku lagi kayaknya oke tuh pakai stand mic apanya tuh, kasian ada punya panas. Ondel show berapa? Kita lihat nanti ya guys. Stay tune. Penasaran nggak? Bunda Ondel mainin rambut aku yang guys. Kasian rambut dimainin. Nggak komen dulu ada kelas. Ya kelas dulu. Hah, jam segini masih ada kelas? Ya ampun, kuatnya kamu. Gimana respon teman kamu? Seneng, aku kan kayak share gitu kan. Eh jangan lupa ya nonton nih lihat gitu. Ah iya keren Neil gitu. Soalnya kayak dia ngeliat juga ngeliat kayak apa ya videonya berbeda gitu loh. Keren, udah aku like ya gitu. Udah ketonton, seneng deh. Teman-teman SMP aku di Surabaya, aku juga kan aku masih punya grupnya ya. Terus aku kasih tahu, jangan lupa ya nonton gitu. Aye. Dosen juga lah Neil. Kayaknya dosen aku nggak ada yang tahu deh aku ini. Buat covernya Neil. Nyanyi dong kak, nyanyi apa? Penasaran jadinya. Share ke grup keluarga. MV kumpul. Nyanyi lagu galau. Apa tuh? Have I ever told you I want you to the bone? Yang lagi rame. When Pamungkas said, when JKT48 said dengan ceroboh. Ini mau bikin ah kayak gitu TikTok. Aku mencintai sehingga aku pun terluka karena harga diri yang tidak ada gunanya. When JKT48 said again, kan terbang ke langit tangan ini. Nah gue pas berbalik gue telah jatuh cinta. Kemarin apa yang telah ku ucap hari ini belum tentu bisa ku ingat. Bagus tuh Neil biar FYP training. Ya ya biar berkeliling bertebaran di FYP TikTok.
FYP-in nanti ya. JKT48 said, dengan ceroboh aku mencintai sehingga aku pun terluka. Udah sampai situ aja. Atau yang melirik bagian mana lagi ya guys? Dengan ceroboh, cara ceroboh nonton ondel. Kamu nonton ondel aja, kamu sudah ceroboh. Yang nge-rap itu monolog BTW. Yang ngajak berantem lah ya. Hei, kamu berkelahi, ayo lakukan di bawah jembatan lain saat kereta lewat. Yang lirik bagian itu dong, Neil, yang mana tuh? Pola-pelafon kamar yang melihat saat rebahan di kasur memangnya ada artinya. Ya, aku sebenarnya menunggu jalan terus sehingga bisa terus. Kapan sih? Bergumam sendirian karena dunia ini merepotkan. Orang lain itu sudah lahirkan. Harusnya terserah aku kapan. Neil gak ponden lagi. Gak dulu. Ini ponian, tapi samping. Wow, ada disco light lagi. Terima kasih Kak Dedi STW. Image that you can hear. Kalian bisa bahasa Sunda nggak? Nggak bisa. Ajarin dong. Coba poni Cishan, Minil. Harus poni sendiri guys. Kita harus bisa ada poni sendiri. Kasih dong poni Cishan, mesti ditaruh di sini. Nggak gitu ya? Oke, makasih. Bisa ngomong bahasa Jepang nggak? Nggak bisa guys. Little Pony aja, kuda. Eh kuda, unicorn, sama aja lah ya. Belakang aja kalau gitu, kadang aku mau di belakang. Poni di dagu, saya poni panjang segini. Or what? Mulet, waduh. Nggak ngebayangin aku mulai rambut kayak Nunu tuh sekarang bagus. Nunu cocok tau rambutnya segitu. Kak Onil izin live ya, mau belajar UTBK, semangat. Bisa-bisanya ya mau belajar UTBK showroom dulu. Kasih ya udah nonton showroom sebelum belajar. Udah meluangkan waktu. Keisha juga wow. Iya bener banget. Rambut Keisha bagus banget. Terus warnanya juga.
waktu Nunu potong tuh dia kok tahu ke aku, dia chat aku, kak gimana bagus nggak gitu. Terus aku bilang, hah itu beneran gitu, aku kira tuh kayak cuman diselipin doang gitu loh. Kata dia, iya beneran, tapi jangan di iniin dulu ya kak, di tweet gitu, atau misalnya di aku kasih tahu gitu di Twitter atau di mana gitu. Apa itu tugas? Mending nonton. Gas bikin gitu juga nih, bikin skin sambilnya nanti ya. Emang gue receh diselipin. Lupa kalau ujian belum kelar, ya Allah. Mari kita coba. Aksen sis gak kok. Mari kita coba. Onur botak aja, agak bingung sih nanti hairpinnya di mana ya kan. Sakit nanti di lakban dong. Double tip, double tip. Sambil nugas bisa lah. Emang kalian fokus guys kalau sambil nugas gitu, terus sambil nontonin showroom. Hairpinnya di bulu mata, berat dong meleknya. Tapi apa boleh buat, apa boleh buat, ya ampun. Kalau enggak kapan-kapan aku radio gitu aja kali ya, radio, jadi kalian bisa dengar suaranya aja tapi bisa fokus nggak sih showroom radio. Aku juga belum pernah sih nyobain fitur showroom radio. Jangan radio, memangnya kenapa? Tegasku cuma jagain kamu, ciat ciat ciat. Jangan kok, jangan. Kenapa guys? Lewat radio. Di radio aku dengar. Jangan, aku kan mau lihat wajah cantikmu. Hili. Nanti kapan-kapan kita cobain radio, jadi kalian bisa dengerin sambil nugas, sambil ngapain. Cuman nanti kalau misalnya weekend lah setidaknya gitu, yang orang free gitu, baru aku kayak gini biasa, broadcast biasa live ini. Cuman untuk dulu mungkin aku usahain kalau misalnya weekdays aku radio gitu ya. Mari kita coba. Enggak, jangan mau radio. Kenapa sih? Kenapa? Kita dulu ya, aku mau bacain gift. Mari kita lihat, mari kita sebut, mari kita scroll dulu. Makasih Bang Do giftnya. Kak Elmo Favacita, makasih giftnya. Terus Kak Gendut, makasih giftnya. Namanya emang Gendut loh guys, bukan ini aku ngatain ya. Makasih Kak Ali Fahmi Strip 21, makasih. Kak Emily Irgi, makasih ya giftnya. Kak Purnelia Vanisa, waduh itu di collab sama apa tuh Purnelia. Makasih ya giftnya. Kak Echa, Bang Win, makasih. Chris, Kak Chris, makasih giftnya. Terus ada Kak Bragista, makasih. Kak Atsalisa, Kak Bakwan Kawi, makasih giftnya. Kak Ipul Vanisa, makasih giftnya. Kak Echa, makasih giftnya. Kak Indra P, thank you. Kak Nami, makasih giftnya. Kiki Mars, makasih giftnya. Kak Abdul Piwon, makasih. Terus ada Kak Almaki 21, makasih giftnya.
Kak Elmova Fashita. Udah tadi. Thank you giftnya. Siapa lagi Niche? Kak Alkana, makasih Kak Azam. Ima Dudin, makasih giftnya. Kak Emersial, thank you giftnya. Kak Dedi STW, makasih. Oke. Thank you guys, thank you. Bentar. Makasih ya giftnya, aku mau absen lagi nih. Absen deh. Nomor 1, hai Kak Almaki 21, Kak Davin, hai Kak Kris, Kak Dedi STW, Kak Abdul Tiwon, Kak Emilirgi, Kak Ipulia, Vanessa, Kak siapa nih kebalik namanya, Kak Freyana ya, pokoknya terbalik tulisannya, Nya Freyana gitu, apa gitu, Nana Nya Freyana, kasih giftnya, Kak Rifai, makasih, Kak Desi DS, thank you, Kak Salisa, Kak Deni, Kak Ipulia, Vanessa. Makasih giftnya. Ayo radio nanti, nggak sekarang guys. Aku baru datang padahal, iya nggak apa-apa, aku juga belum udahan kok guys. Cuman absen aja. Emang sekarang jam berapa sih? Kepeyek pulang. Oh yang tadi itu kepeyek ya? Namanya. Masih jam 2 sore. Oke, 19.15. Hah? Sekarang 19.15. Sekarang jam 9 apa jam 8 nih sekarang? Coba ya bentar aku lihat. Tes 1 2 3 1 2 3. Ada lagi enggak orangnya? Mau ngobrol apa lagi ya guys? Iya tadi free soalnya aku lagi lihat jam. Ini bulan puasa SR sambil nunggu. Boleh nanti ya. Aku juga mau ada kepikiran gitu sih. Semoga ada kesempatannya. Kalian maunya tuh enaknya di bukber atau sahur? Sahur bareng gitu loh. Atau gimana? Serunya gimana? Apa dua-duanya tapi kayak beda gitu, misalnya minggu pertama gitu. Minggu pertama buka puasa, minggu kedua sahur, ganti-gantian gitu loh. Atau enggak kayak per hari atau per dua kali sehari gimana? Ada saran? Yuk, ada yang kultum. Waduh. Kalau buka puasa yang ada batal duluan karena emosi. Justru itu challenge-nya. Saya hanya penonton jadi saya ikut saja, oke. Ondel 74 kayaknya harus menyiapkan tagline ya. Tapi enggak sih, Ondel selalu mendadak jadi enggak usah disiapin. Pasti nanti ada aja.
ondel aja ada kan, awalnya cuma eser biasa, tau-tau jadi ada ondel. Sahur-sahur ondel, makin pagi makin ondel. Apa coba? Oh, itu sarannya ya. Niat ngabuburit malah batal puasa gara-gara emosi. Seemosi itukah kalian melihat ondel saat sedang showroom? Bahas foto cover dulu. Kata Adul dia pemanasan. Iya, dia begini ya. Satu, dua. Justru nanti itu kita malah jadi guru sabar, guys. Kalau misalnya kita ondel itu pas sebelum buka, ya kan? Karena guru sabarnya kalian gitu, biar kalian sabar, tetap ikhlas mau buka puasa nonton ondel. Kita guru sabar. Justru guru sabar tuh bukan orang yang ngajarin kayak guru sabar semuanya, tapi guru sabar tuh justru hal yang membuat kita emosi. Itu guru sabar ya. Saya ketemu ada yang bisa sabar. Kemarin aja kami sabar banget ngajarin Adel pakai tens. Waktu itu aku tuh kepikiran deh pas SR tuh mau sambil ngapain, tapi aku lupa mau ngapain. Jujur. Sabar-sabar lama-lama tipe. Sahurnya ondel sambil main game. Game apa tuh kira-kira? Sabar sahur bareng. Ya juga bisa-bisa singkatan. Ramadan siang aja sambil makan siang. Aku terdiam. Ayo, siapa nih yang siang-siang belok ke warteg nih? Game mas, hah maksudnya? Saya selalu terhibur banget sama ondel, serius. Ngebayangin kalau nada bicaranya ini. Saya sangat terhibur dengan adanya ondel, selamat mencoba. Ngabuburit, iya sih, ngabuburit seru kali ya, kayak collab gitu atau enggak, bukan yang collab kayak langsung gitu loh, jadi kayak ada adelnya bareng gini. Cita-cita saat ini menjadi siska. Apalagi tuh nginep bareng sahur bareng, wah itu seru sih, tapi takutnya kagak kebangun nih sahurnya nih kalau bareng-bareng. Dakwah sama Ustazah Mirah, sama Opung Mirah. Kayaknya bakal ya begadang sampai sahur ya kalau bareng-bareng nginep gitu. Kutum bersama Ondel. Jadi apa nanti? Bintang tahu bundanya Flora.
Aduh gak kebayang. Jujur kalau beneran. Ya tante, selamat datang di Ondel Show 74 gitu kayak. Aduh. Kultum. Nginep di masjid. Gak apa-apa deh sekali-sekali baca kultum dari internet. Oh gitu ya, jadi kita menyampaikan. Jujur aneh banget. Iya kan kayak terus floranya kayak gimana? Onil show, Onil jadi ustazah, Adil jadi pasien. Yang di rukiahnya ya, Adilnya ya. Terus nanti di show-nya kita tetap kita liatin tuh ada segala macam makanan. Makanan basah dikotakin. Kesurupan Titan. Review makanan sama Adele. Review takjil. Ya. Gak ada. Kayaknya sih gak ada ya. Dipanggil. Halo tante, iya halo. Nil gasnya abis. Gas apa? Gasnya abis. Kok gasnya abis sih? Review takjil pas jam 3-an. Kok jam 3 reviewnya? Pasti kalian abis nge-like. Review sirup. Nice, nice. Ngabuburit with Ondel. Ya Allah, tutorial puasa beduk. Nanti kan ngabuburit bareng Ondel di Netif. Di Netif. Riek iklan sirup. Udah muncul belum sih? Belum kan? Hunting takjil masjid. Kalian kalau takjil sukanya makan apa guys? Paling favorit. Kolak, oh. Apalagi, apalagi. Gorengan sih, iya sih, valid, noda buat. Ote-ote enak banget. Pakai bumbu kacang. Gitu, es buah kerikil masjid, es batu. Aku pernah buka puasa pakai seblak. Es kelapa, oh kalian yang suka es kelapa ya. Tapi es teh manis tuh emang enak banget gak sih buat buka puasa. Lagi nih, es pisang ijo, biji salak. Biji salak enak sih. Oh iya, bihun. Bihun. Psikopat. Hey, anda.
es teh manis anget, ada loh es teh manis anget tuh. Jadi es teh manis tapi karena dia bikinnya pas airnya anget, bawahnya masih anget, atasnya dingin karena ada esnya. Itu definisi es teh manis anget. Karena belum diaduk. Jadi haus. Yang benar bakwan ote-ote atau bala-bala sesuai kepercayaan masing-masing. Gak sih, kayak sesuai daerah gak sih itu? Daerahnya nyebut apa? Onil tim sahur cepat apa dekat imsak? Dekat imsak tapi nggak terlalu dekat sih. Jangan deket-deket lagi social distancing. Ya udah maaf ya. Gak berat emang ya. Gak ada yang ngetawain. Gak ada dedel soalnya. Baik. Biasalah. Kalian mah kalau sahur jangan deket-deket azan. Sahurnya deket azan maghrib. Agak gimana? Wah, disco light lagi. Terima kasih. Kak Elmova Facita. Ih, Jenny Sanya Suprianto. Kau pas puasa balik siang bangun jam berapa ya? Balik siang maksudnya? Yang penting ada taunya guys. Udah makan belum? Supri nama guru gue. Waduh. Haryanto juga bisa. Oh iya benar-benar. Yang penting kan, aduh rambut aku pada patah. Yang penting kan ada topnya. Ichinisannya aligator. Tuh di komen ada yang komen aligator. Ari Lasso nggak ada tonya nih. Iya sih. Tapi kan depannya Ari. Kalau aku sama Adele tuh itu biasanya Ichinisan, Ichinisannya Ari Keriting. Halo Om Ari Keriting. Hah? Kalian aja kan? Itu hanya aku dan Adele yang menertawakan itu. Udahlah kayaknya aku terlalu banyak bicara, ya kan? Oh tersesat, tersesat. Apanya tuh tersesat? Puchan. Kucan tuh apa? Kan kenapa sih sering tertendang, terjungkal?
Sepertinya mari kita udahi dulu showroom yang sangat receh ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa ya video call sama aku tanggal 23, sesi 1, sesi 2, oke? Okay? Jangan skip betapa parahnya. Oke? Okay? Kasih udah nyempetin nonton showroom. Thank you ya giftnya tadi yang juga baru ada ini. Kak Bangdo, Kak Emo, Fafa Cita, Kak Azam, Kak Ragil May, thank you. Kak Galau Man, makasih giftnya. Kak Indra P, Kak Wota underscore IDN, thank you giftnya. Kak Dimas, makasih ya. Kak Kiki Mars, makasih. Absen lagi nih. Hai Kak Almaki 21, Kak Kris, Kak Davin, Kak Emil Irgi, Kak Ipul Yavanisa, Kak Desi DS, Kak apa nih, peyeknya Freyana ya tadi, Kak Deddy Stewe, Kak Bragista, Kak Abdul Kliwon, Kak Dimas, Kak Eca, Kak Bangwin, sampai 20 deh, Kak Emir Syal, Kak Ipulia Vanisa, Kak Kiki Mars, Kak Purnelia Vanisa, Kak Alfian, Kak Hantu Laut, Kak Rihadita. Makasih ya udah video call, udah showroom, ya maksudnya udah nonton showroom. See you di next kesempatan, oke? Okay? Dadah. Oke, okay, belum SS ya. Oke. Okay. SS time. Oke, okay, udah. Dadah, makasih ya.